air sampai sini. Sampai ya, jam berapa? Tertentu itu Pak. Tertentu. Karena pertanian sudah tidak terprediksi lagi. Solusinya benteng. Kita katanya sepanjang berapa ratus meter harus benteng. Ada sudah Pak. Sampai marelan. Semua setiap hari tidur dengan air Pak. Makin penyakit lah ini rakyat. Betul Pak. Tolong diberitahu ya Pak. Betul rakyat. Pak. Silalah ya. Siapa? Tolong dijagalah. Jangan sakit rakyat. Siap, tapi Pak. Saya akan ngomong. Tidak usah. Ya. Baik, Pak. Apa rupanya ini nggak benar ini. Ya. Jangan cari makan di tempat gini. Nggak usah dipakai lagi itu manusia gitu-itu. Sudah dimarahi ke DPU sama Pak Wali. Ini sudah pasti salah manusia ini. Iya Pak. Ini besinya aja besi segini-segini gimana ini. Kontraktor sama yang memberikan dia, itu diusut. Gak bisa begini, zolim. Marilah kita sama-sama, udah tak usah mikir yang lain-lain, kita makmurkan rakyat. Ya kan harus dilakukan, harus ada bendungan-bendungan yang dibikin. Nanti secara teknis, ahlinya lah yang akan saya perintahkan untuk melihat ini.